Berkah bulan suci Ramadan dirasakan oleh anak-anak penghuni asrama Sahabat Yatim. Asrama yang berada di Serpong Utara, Tangerang Selatan ini mendapat bantuan pangan berupa beras dari MNC Peduli. Selain untuk membantu kebutuhan harian, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perkembangan anak-anak. Mudah-mudahan bantuan ya semakin banyak, semakin lancar gitu. Nah, tentunya harapannya agar bisa meringankan beban mereka, terutama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, MNC Peduli akan terus berbagi kepada sesama. Bantuan akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi kesulitan ekonomi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews, melaporkan.